teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah ya teman-teman. Pada siang hari ini saya ke tempatnya Mas Hanif di Jalan Ring Road Timur ya. Mengambil unit saya sudah 1 minggu dikerja. Saya tinggalkan di sini dan proses upgrade dari Avanza Grand tahun 2016 ke tahun 2020 Grand Veloz. Nah, jadi untuk upgrade dari Grand Avanza 2016 untuk depan yang diganti adalah headlamp sama bumper saja ya teman-teman, karena tipenya sudah barong dan masih sama untuk cup sama fender. Lah, bila teman-teman mobilnya di bawah tahun 2015 atau tipe all new, maka teman-teman ada tambahan untuk mengganti cup mesin sama fender kanan kiri ya teman-teman, dan sama dudukan ini bullhead, dudukan cup mesin. Nah, yang besi ini ya teman-teman, untuk dari Grand ke All New itu, dari All New ke Grand itu harus mengganti bullheadnya ini, besi yang ini. Tapi kalau untuk dari Grand ke facelift LED itu nggak ganti, jadi masih sama dan masih PNP. Nah, ini untuk tampilan depan ya teman-teman, dari Grand ke, dari Grand Avanza 2016 tipe E ke Avanza Veloz tahun 2020. Seperti ini ya teman-teman. Untuk video sebelum upgrade ada di link deskripsi ya teman-teman. Itu. Ini untuk bagian depan teman-teman. Untuk bagian samping ini saya kurang spion karena budgetnya low budget lah, nggak ada modal. Karena modalnya sangat tipis. Jadi yang tak ganti hanya velgnya. Ini pakai velg ori copotan Avanza Veloz tahun 2020 beserta bannya Bridgestone, lalu sama body kit samping atau rest plank ini kanan kiri pakai Avanza Veloz 1500 2021. Kalau yang tipe 1300 itu rest planknya nggak ada krom-kromannya, jadi kalau di jalan itu ada Avanza pakai rest plank ada kromnya, itu punya Avanza Veloz 2021. Karena ada 3 tipe rest plank punya Avanza teman-teman. Tiga itu yang ini pakai chrome, terus yang kedua itu enggak pakai chrome, seperti itu. Terus untuk bagian belakang teman-teman, untuk bagian belakang yang di upgrade ada spoiler, terus top lamp sama bumper. Nah, ini lumayan agak banyak di belakang ya teman-teman. Kalau Agya itu paling banyak di depan, kalau Avanza itu upgrade-nya paling banyak di belakang. Karena untuk stop lamp ini satu setnya kurang lebih 2,8 juta teman-teman untuk bahannya semua. Karena ya memang kemarin baru ya teman-teman, untuk stop lamp-nya, terang lid sama reflektor, termasuk tatakan plat, spoilernya juga pakai Veloz 2020, lalu bumpernya juga pakai Veloz 2020. Seperti ini teman-teman untuk penampakan dari trunk lid dan serta reflektor. Ini ori Veloz 2021. Untuk hasil pengerjaannya ya saya jamin istimewa ya teman-teman, karena dikerjakan oleh Mas Hanif dan rekan-rekan di Kurnia Agung 99. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk upgrade dari Avanza maupun Agya maupun Innova ataupun Pajero ataupun Fortuner, bisa ke tempatnya Mas Hanif untuk konsultasi mengenai upgrade. Nah, ini untuk tampak belakang ya teman-teman. Kemarin untuk Avanza saya itu nggak ada spoiler karena tipe E, terus stop lamp juga masih jelek ya yang Grand itu. Terus untuk bumpernya juga masih standaran seperti Avanza All New. Ini udah tampilan ke 2021. Yang diganti itu spoiler, stop lamp, terang lid sama reflektor bagasi serta sama tatakan plat nomor. Ini saya udah ganti kemarin di sini E ya, terus saya lepas, terus saya tulis Veloz, dan mobil ini rencananya saya mau mutasi ke plat AB. Nah, besok gimana? Apa aman di Samsat apa enggak? Kita lihat ya teman-teman. Tapi untuk penampilan dari 2016 ke 2021 terutama tipe Veloz
sangat memuaskan ya teman-teman untuk hasilnya. Pengerjaannya juga rapi, teliti. Ya, ini catnya teman-teman. Ini standarnya Astra ya teman-teman. Jadi nggak belang, ada garansi. Pokoknya monggolah kalau mau bermain atau ke tempatnya Mas Hanif gitu. Mungkin hanya itu saja teman-teman untuk vlog pada siang hari ini. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi, atau buat teman-teman yang sedang cari info-info untuk upgrade, nah bisa langsung tanya ke saya atau ke Mas Hanif langsung di Jogja ya. Jadi teman-teman yang di Jogja bisa mampir untuk tanya-tanya, monggo. Untuk serius order ada di WA, ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport dan mengikuti Auto Modal Tipis, karena untuk sampai tanggal sekarang hari ini hari Rabu ini subscriber Auto Modal Tipis sudah lebih dari 2000 ya teman-teman, dan untuk pendapatannya kurang lebih 918.000. jadi sesuai dengan janji saya dan nasar saya, bila suatu saat nanti uang itu udah bisa dicairkan, maka uang itu akan disalurkan ke yayasan atau panti atau yatim piatu atas namanya subscriber Auto Modal Tipis. Jadi semoga teman-teman dimanapun berada tetap mendapatkan apa ya, hal baik atau ya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikannya dan telah mensupport saya. Nah, hasilnya akan dipergunakan untuk hal baik juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan serta rezeki yang lancar. Itu aja teman-teman. Bila ada kekurangan atau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanya di deskripsi atau langsung WA di nomor di deskripsi ya. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Salam Auto Modal Tipis.